billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin, arrahmanirrahim, malikayawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Karim, ya Wadud, sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurnia-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang sentiasa bersyukur, sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau berkatilah dan rahmatilah perjalanan penutupan Majlis Kejohanan Olahraga MNSSD PITAS kali ke-53 tahun 2024 pada hari ini. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahwa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan ilmu pengetahuan kami sebagai hamba-Mu yang dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Rabbana, Rabbana atina fid dunia asana wa fil akhirati asana wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tabaqallahu minkum. Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada Encik Muhammad Fauzi Arafat bin Mumin, Guru Besar SK. Silakan Yang Berusaha Encik Juri Haji Abdul Sani, Pengerusi Persatuan Guru Besar Daerah PITAS, merangkap naik Pengerusi Pengelola Kejohanan Olahraga MSSD PITAS untuk menyampaikan mutiara kata alu-aluan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JPN Sabah sepakat Sabah hebat. Salam PPD PITAS bertekad terus hebat. Salam Malaysia Madani. Salam Sabah Maju Jaya. Yang berbahagia, Datuk Harun bin Haji Ismail, Pengarah Urusan Sabah Oil and Gas. Yang Berusaha, semua barisan guru besar teristimewa pengelola Tuan Alex Drak, mewakili Zul 6, semua penolong-penolong kanan, semua guru-guru, semua para jurulatih, semua pengurus pasukan dan semua anak didik yang dikasih untuk kejohanan ini. Jadi berikan tepukan kepada yang berbahagia Datuk. Sebenarnya saya mau umum, tapi bilang Datuk jangan umum. Jadi memadailah saya sebut RM. Dia ada telepon saya, dia kata jangan umum. Tapi macam lain juga macam sekiranya selaku pengurusi, saya tidak umum. Tapi syukur, angkanya saya ingat kalau kita bawa budak-budak disendakan nanti, kita boleh dalam keadaan selesa. Nah, itulah bayangannya itu. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, saya tidak akan bercakap panjang sebab Lumus membantu saya sepanjang kejohanan ini. Mungkin ada sudah yang tahu dan mungkin juga ada yang belum tahu. Jadi untuk itu, sebelum saya mengakhiri ucapan, mari kita sama-sama yang beragama Islam, sama-sama kita sedekahkan surah Al-Fatihah kepada Guru Besar Encik Malik bin Matasin yang telah terlibat dalam kebakaran malam semalam. Untuk yang beragama Islam, kita sedekahkan Al-Fatihah. Manakala yang tidak beragama Kristen, sama-samalah dengan doa masing-masing. Al-Fatihah. Karena sabas dan tahniah kepada semua pegawai kejohanan, sabas dan tahniah kepada semua kontingen yang telah menyertai kejohanan ini, yaitu sebanyak 31 buah sekolah. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah SWT, yang kurang itu datang daripada kelemahan sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Encik Juri Haji Abdul Sani atas ucapan dan kata alu-aluan beliau sebentar tadi. Di waktu malam, padamu Tuhan kami meminta kata azimat penutup kalam.
Majlis dengan penuh takzimnya menjemput dan mempersilakan Yang Berbahagia Dato Harun bin Haji Ismail, Managing Director Chief Executive Sabah Oil and Gas Development Corporation Sendirian Berhad untuk menyampaikan ucapan seterusnya menangguhkan kejohanan olahraga MSSD Pitas kali ke-53 bagi tahun 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Puan Pengacara Majlis. Kita turut bersedih dengan kehilangan salah seorang sahabat kita dan juga merupakan ada hubung kait dengan saya. Bersama-sama dengan anak beliau dan juga pakcik, bisa dipahamkan pakcik beliau ada 3 orang. Sedih apabila kita mendengar kejadian yang berlaku semalam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sama-samalah kita doakan agar Cikgu Malik, arwah Cikgu Malik, anak beliau dan juga